about becoming trapped. But God, come get me. Amari, chung chi tan ba khom chung o si ya. Indonesia U23 akan kembali berkiprah di Piala AFF U23 2023 setelah absen dalam edisi sebelumnya pada tahun 2022 akibat temuan kasus COVID-19 yang melanda skuad timnas Indonesia. Vietnam U23 adalah juara bertahan di Piala AFF U23 2022, sementara timnas Thailand U23 sebagai runner-up pada saat itu. Dan kini, anak asuh Indra Shafri kembali memiliki kesempatan untuk kembali meraih gelar bergengsi tersebut. Bermodalkan juara SEA Games 2023, tentunya para pemain timnas Indonesia memiliki rasa optimis dan percaya diri yang tinggi dalam meraih gelar Piala AFF U23 2023. Apalagi, timnas Indonesia sudah berhasil mengalahkan timnas Vietnam dan timnas Thailand di SEA Games 2023. Dan tentu, peluang timnas Indonesia untuk juara Piala AFF U23 2023 sangatlah besar dan terbuka lebar. Berikut ini merupakan daftar negara peserta Piala AFF U23 2023. Oke, yang pertama ada tuan rumah Piala AFF U23 2023 yaitu timnas Thailand. Selanjutnya ada timnas Kamboja, ada timnas Brunei Darussalam, ada timnas Myanmar, lalu ada timnas Timor Leste, ada timnas Malaysia, ada timnas Indonesia, lalu ada timnas Vietnam, ada timnas Filipina, dan ada timnas Laos. Berikut ini merupakan hasil drawing pembagian grup Piala AFF U23 2023. Oke, yang pertama terdapat 4 negara yang akan mengisi grup A. Di antaranya adalah ada timnas Thailand, ada timnas Kamboja, ada timnas Brunei Darussalam, dan ada timnas Myanmar. Selanjutnya untuk grup B terdapat 3 negara. Di antaranya adalah ada timnas Timor Leste, ada timnas Malaysia, dan ada timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk grup C terdapat 3 negara. Di antaranya adalah ada timnas Vietnam, ada timnas Filipina, dan ada timnas Laos. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Piala AFF U23 2023. Pertandingan Piala AFF U23 2023 rencananya akan digelar pada tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 mendatang. Dan tuan rumah pertandingan Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand.
Kita ini merupakan hasil drawing pemegang Piala AFF U23 2023. Bagaimana tanggapan kalian mengenai pembagian grup kali ini? Silakan kasih komentar kalian di kolom komentar.